Bupati Lijang Lebong Ahmad Hijazi Minggu pagi 15 September 2019 menyambut kedatangan para siswa didikan pembentukan Bintara Polri tahun 2019 Polda Bengkulu di kediaman rumah dinas Bupati Lijang Lebong. Kedatangan para siswa Diptuba dengan didampingi para pejabat SPN Polda Bengkulu ini dalam rangka silaturahmi kepada Bupati Lijang Lebong Ahmad Hijazi selaku orang tua asuh. Bupati Lijang Lebong Ahmad Hijazi pada kesempatan itu berpesan kepada para siswa Diptuba untuk menjaga kesehatan dan kedisiplinan dalam menempuh pendidikan. Hijazi juga turut menekankan pentingnya membentuk dan menjaga karakter para siswa sebagai polisi yang berperilaku baik dan bermartabat. Selain itu, Hijazi juga menuturkan kekecewaan akan kurangnya koordinasi yang dijalin Provinsi Bengkulu dalam urusan terkait SPN. Karenanya, Hijazi menegaskan akan mengambil alih SPN sebagai milik Pemkab Lijang Lebong. Sementara itu, Kepala SPN Polda Bengkulu Agus menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan Bupati Hijazi selama ini. Agus juga menegaskan pihaknya siap mengabdikan dan membantu pengamanan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pemkab Lijang Lebong seterusnya. Jadi begini, saya tadi kan mulai buka sejarah berdirinya SPN. Jadi saya ini kan memang didukung oleh Kabupaten Lebong di tahun 2002 yang lalu. Saya bupati yang pertama. Nah, sampai hari ini, memang pembangunan yang awal daripada SPN itu memang dari Mabes Polri. Tapi setelah kelanjutan itu, dan itu sampai hari ini kita tetap melakukan koordinasi, ya, saling menginformasikan tentang bagaimana perkembangan SPN. Sebetulnya, ya, SPN ini punya provinsi, dan ini sudah kita ingatkan. Dan sampai hari ini, surat-surat yang dikirim oleh SPN ke provinsi tidak ada bahasa. Ya betul, Pak. Nah, oleh karena itu, sekarang saya nyatakan, biarlah Kabupaten Jangka mengambil alih mempunyai SPN ini, bukan provinsi. Ya, pertama ya kita pesan kepada anak-anak ini ya jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan. Tadi yang saya sampaikan disiplin, tidur jam berapa, bangun jam berapa, olahraga. Nah, tolong diikuti. Ya, pesan khusus bagian yang disampaikan tadi, mereka kan anti korupsi. Nah, anti korupsi ini jangan hanya lip service. Nah, tapi saya tadi juga berpesan dengan pembinanya supaya betul-betul ditanamkan anti korupsi itu bagaimana. Jadi memakan uang korupsi bagaimana, menerima korupsi bagaimana, itu saya katakan. Kita berharap betul-betul ya mereka-mereka ini menjadi pengganti-pengganti kakak-kakak seniornya, nanti akan lebih ditingkatkan lagi. Sekarang udah bagus, dan kakak lebih bagus lagi. Tidak memilih mereka sendiri, tapi mereka yang memilih pekerjaan Polri untuk masa depan mereka. Semangat semua! Siap! Karena itu, ya, pengabdian Anda kepada Polri, kepada masyarakat, dan khususnya kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu. Semangat! Siap! Ya, bahwa kantor kita, rumah kita, tempat adik-adik tidur saat ini, makan saat ini, ibadah saat ini adalah berkat Bapak Bupati Lijang Lebong. Segala bantuan fasilitas Bapak alhamdulillah mencukupi, dan kita juga sudah koordinasi dengan BKD akan melaksanakan biar ASN. Insya Allah akan dilaksanakan pada beberapa bulan, kita insya Allah siap juga. Adik-adik juga harus siap menerima perangkat kita. Kita dipercaya. Oleh karena itu, jaga sikap Anda. Siap! Jaga pelaku Anda. Siap! Jaga lawan Anda. Siap! Jaga mental Anda. Siap! Lijang Lebong. Maju. Lijang Lebong. Maju. Lijang Lebong. Maju.
Dari Rijang Lebong, Joko Wibowo, RealTV.co. Maju! Rijang Lebong! Maju!